Saya kini sedang berada di KLCC Convention Center bagi satu sidang media untuk program Sejuta Rahsia, Anjuran Anugerah Wellness Sdn Bhd dan TV Al-Hijrah. Nak tahu adakah program ini bakal mencuit hati penonton atau tidak? Mari saksikan. Program Sejuta Rahsia ini berkonsepkan santai di mana penyampaiannya sudah pastilah lebih dekat dengan hati masyarakat. Santai ni senang-senang lah. Jadi orang boleh dapat ilmu dan keadaan relax-relax. Kita nak bawa avoid suasana dalam classroom lah kan. Dia sebab jenaka ni sebenarnya sebahagian pada diri saya, orang pun memang kenal saya ni memang tak boleh lari dengan jenaka kan. Nak serius macam mana pun lepas tu jenaka juga kan. Jadi benda tu dia datang sendiri, dia accessory sebenarnya. Bila, dan kita make sure content sampai dulu, yang tu sampai kemudian. Ianya lebih berkesan dan orang penonton tidak kekok untuk melihat dan mudah tertarik sebab dia tak ada gap, dia tak ada penghalang di antara dia dengan apa yang nak disampaikan. Dengan kerjasama Anugerah International Sdn Bhd, stesen TV Al-Hijrah menampilkan kelainan dengan memperkenalkan program dakwah berkonsep baru, iaitu dengan mengangkat kembali martabat peribahasa Melayu. Penggunaan peribahasa yang lama, peribahasa lama untuk mengangkat bahasa itu sendiri. Secara tak langsung kita memviralkan bahasa sutera kita. Tapi apa salahnya kalau kita bangga dengan pepatah kita sendiri kan? Harapan saya adalah orang jangan gelak saja. Harapan saya mudah-mudahan orang dapat input ilmiah. Dan yang paling penting sekali ialah ilmu ini ada tiga elemen. Satu, ilmu. Kemudian disampaikan. Yang ketiga, dipraktikkan. Contohlah kita ada satu target. Dalam masyarakat kita hari ini, kita pun tahu contohlah ya. Kita ada masalah kadar perceraian yang tinggi contohnya. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat yang kita berikan, bila orang dengar, mungkin orang boleh jadi berubah dan ada kesan positif pada masyarakat. Harapan saya moga-moga penerbit-penerbit yang lain juga, stesen TV yang lain juga, khususnya TV Ajrah sendiri, kita dapat menggandakan lagi program yang sebegini rupa yang mengangkat martabat bahasa dan menggunakan konsep dakwah yang santai, yang tidak ada gap. Kau ustaz, aku ustaz, kau orang biasa, tak. Kita semua adalah pendakwah. Program Sejuta Rahsia ini akan mengupas maksud peribahasa Melayu yang akan dikaitkan dengan situasi masyarakat selain diselangi dengan hadis dan Al-Quran. Persoalannya, mampukah ilmu yang disampaikan melalui konsep hiburan difahami dan dipraktikkan semua lapisan masyarakat?